Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Seorang kakek tunawisma ditemukan tak bernyawa pada Sabtu kemarin di bawah mobil pick-up sitaan kepolisian Abepura. Mayat kakek yang diketahui bernama Paulus Kubuan diduga tewas akibat sakit yang dideritanya. Kakek yang diperkirakan berusia 60 tahun ini meninggal saat setelah dirinya membuang hajat di samping mobil pick-up sitaan Polsek Abepura yang terparkir di depan kantor pos Abepura. Atas penemuan mayat kakek ini, sontak membuat jalan Abepura Waena macet. Informasi dari warga sekitar lokasi kejadian mengatakan, kakek Paulus hampir setiap hari tidur di dalam mobil sitaan polisi tersebut. Tadi posisinya seperti apa, Om? Kayaknya mungkin mau buang air, pas orang lihat, dia jatuh. Oh, tapi barusan saja ini ya? Iya, barusan saja. Jadi mayatnya tadi nampak masih segar, Om? Belum iya, kaku begitu? Segar. Orang apa? Orang Irian. Orang Papua, Papua ya? Ada mungkin minuman di situ tidak ada? Tidak ada. Katanya memang sih, dengar-dengar dari masyarakat ini, tinggalnya di dalam situ, di dalam mobil yang ini. Oh, yang parkir iya, ini? Iya, parkir itu jelas. Okay. Saya memang sudah lama tinggal di situ, tidur situ. Keluarga korban yang mengetahui kejadian itu, diarahkan membuat laporan polisi dan aparat masih mengambil tindakan visum untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban, sehingga jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua. Andrew Waria, iNews Jayapura melaporkan.